Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini kita mau bikin video di akhir tahun 2022. Iya. Karena benar-benar akhir, karena minggu depan sudah tahun 2023, Mas Hendra. Yaitu kali ini adalah Sprint 150 yang Grey Materia. Grey Materia. Nah, ini agak apa ya? Agak unik ya, karena yang lainnya biasanya punya jatah 1, 2, bahkan ada yang 3. Ini belum pernah, Mas Hendra. Belum pernah. Itu kelewatan. Kok bisa ya? Ya, padahal keren sekali, ini bagus sekali gitu ya. Sangat ya, elegan. Sangat elegan di materia dan merupakan non S ya, atau non-S, yang bukan biasa. Sprint S. Terus habis itu kalau kita lihat secara umum ya, itu warnanya grey, benar-benar elegan, eksklusif, mewah banget ya, enggak? Mewah, sangat mewah. Sangat terlihat pada pantulan-pantulan cahayanya itu, ya. Di Smart Vespa Jember. Smart Vespa Jember. Kita lihat dari kepalanya, Mas Hendra. Kalau dari kepalanya warna grey ini unik ya, jadi kombinasi sama chrome itu pantas banget ya. Cocok. Cocok banget ya. Lampunya kalau Sprint LED sudah. LED. Bentuknya heksagonal atau persegi enam, Mas Hendra ya. Terus kombinasinya chrome karena ini yang tipe non S ya. Sprint biasa. Sprint biasa. Terus habis itu dadanya, wah ini benar-benar keren. Di zaman masa lalu ada nggak ya warna kayak gini? Ada kayaknya. Di anu nggak ada ya? Nggak pernah ada. Nggak pernah ya. Jadi ini benar-benar baru dan eksklusif gitu ya, di Vespa kuno loh maksudnya. Belum pernah ada ya. Nah terus habis itu dadanya dan ujung pada dasinya itu warnanya warna krom ya. Ada tulisannya Vespa Sprint. Ini tulisannya apa, tempatnya plat apa gimana? Nempel ya, Mas. Oh, nanti iya. Kalau sudah dibeli ini dicopot. Mas. Dicopot. Dicopot diganti nomor. Nomor plat kalian iya. Inginkan. Bisa nopil juga, Mas. Nomor cantik. Nomor cantik. Nah, itu bisa hubungi pribadi. Nah, terus habis itu pada bawahnya itu enggak ada tanduk. Karena apa? Karena yang tipe Sprint itu enggak ada tanduk, yang ada tanduknya itu yang Primavera, Mas. Primavera. Primavera, terus ada cakramnya depan saja yang pasti sudah ABS ya, dan ukurannya 120 mm lah untuk cakramnya. Jadi jangan lupa disampaikan juga bahwa shockbreaker Vespa itu mengadopsi teknologi pesawat, cuma satu, Mas. Iya, so. Ini loh kok enggak ada yang sebelah? Enggak ada, Mas. Ternyata cuma sini aja ya, ya. Karena menggunakan teknologi pesawat. Dan juga ini grey materia, materialnya itu kalau pengen tak demek dari tadi. Loh kok sakit ini? Ya plat ya, Mas. Ini plat baja. Baja. Nah, jadi Vespa itu monokok ya. Di bodinya juga plat semua. Jadi yang ada plastiknya itu cuma di kepalanya, apa namanya itu? Kepala, batoknya, batok sama spakbor, sama selebor di bawah. Nah terus habis itu kalau untuk pita-pitan gimana, Mas Hendra? Sama aja ya kayaknya? Sama aja kayak tipe yang lain. Ada topinya, Mas Hendra, kalau Sprint. Sprint. Ya. Untuk pita-pitaannya, pita-pitaan bahasa ini melo-melo aku, Mas Bejo. Nah iya, apa pita-pitaannya? Ini buat starter. Yang terus ya. Mode ini buat ngatur jam di sini, nanti ada jam. Jadi gak usah bingung-bingung kalau dibuat berangkat kerja, bingung lihat jam. Telat nih, di sini sudah ada jamnya. Jadi lebih aman ya, lihat lebih aman, lihat aman. Terus di sini ada tombol untuk mematikan lampu, menyalakan dan mematikan. Lampu. Jadi enggak otomatis dinyalakan gitu, enggak, kan? Bisa dimatikan juga. Terus speedometernya itu kombinasi analog ya sama digital. Digital dan sangat khas banget gitu. Nah, soalnya Vespa itu kan klasik, Mas. Jadi klasik. Harus ada klasik-klasiknya, yaitu yang analog. Analog. Terus habis itu yang kiri ya. Yang kiri ini ada buat lampu jarak jauh, Mas. Ini, Mas. Jarak jauh, terus ini ada lighting, terus ini ada klaksonnya. Ada klaksonnya. Nah terus habis itu untuk bawah untuk buka joknya, kalau tipe Sprint ini sudah elektrik, Mas. Iya. Jadi tinggal ACC atau on, tinggal pencet joknya buka. Joknya buka. Dan buka. Jangan lupa untuk kontaknya Vespa itu apa namanya, Mas? Immobilizer, anti maling. Anti maling lah ya, nggak bisa duplikat di tukang kunci. Tukang kunci manapun nggak bisa. Jadi nanti kalau dibobol maling pakai T biasanya ini hidup. Tapi nggak bisa di starter. Nah, karena sudah kodeknya itu memang benar-benar canggih lah ya. Terus ini ada fitur buat ngecas HP. Apa itu? Ya di sini USB. Di sini. Ya. Kalau pengen tahu kalian beli nanti, atau main ke sini. Main ke sini. Nah, dikasih tahu lah ya.
Nah, itu untuk di bagian deck sampingnya dan untuk pita-pitaannya. Terus habis itu kita lanjut kepada joknya ya. Kalau untuk sprint yang non S ya, itu warnanya apa ya? Hitam ya. Hitam. Terus ini lurus, Mas. Lurus itu bisa dilihat atau ditengarai dari pada warna putih-putihnya itu ya, listnya ya. Ada putih-putihnya, terus habis itu pada bodinya itu gak tidak ada stripping. Namanya stripping. Nah, berarti kalau nggak ada stripping itu masuk ke tipe sprint biasa. Masuk ke tipe sprint yang biasa. Terus mesinnya juga pasti i-gate ya. Dan kalian meskipun ini namanya sprint 150, ini secara detailnya itu 154,8 ya. Hampir 155 cc gitu ya. Jadi memang sangat keren dan bertenaga sekali. Nah, terus habis itu ciri khas dari sprint itu bagelnya gini kan ya, agak iya apa ya itu ya, agak ke bawah ya, agak ke bawah dan memotong di tengah, serta ekornya sangat keren sekali, mirip seperti lebah ya, lebah. Nah, mirip seperti lebah. Kalau lampunya yang belakang mirip seperti Primavera juga ya. sama ya, sama, cuma membedakan tuh Primavera sama sprint itu cuma batok di kepalanya. Iya, sudah ada banyak video-videonya, kalian scroll di bawah ya. Nah, terus habis itu untuk yang belakang, nah itu knalpotnya apa sih ini? Tutup piano ya. Tutup knalpotnya itu chrome dan yang belakang banyak seperti ini. Lah untuk harga, nah ini gimana Mas Indra? Di akhir tahun 2022 untuk OTR Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi itu harga Rp57.100. Terus dapat potongannya sangat besar sekali. Mm-hmm. Japri aja. Lah, ini harganya Rp57.100. Itu nomornya Mas Renda ada di layar. Lah, ini untuk beberapa hari ke depan sampai akhir tahun ayo. Nah, kemungkinan OTR sudah naik. OTR-nya sudah naik, makanya cepetan gitu ya. Nah, itu harganya segitu. Kalian hubungi nomornya Mas Renda di layar atau kalau proses deskripsi video di bawah. Ada tambahan atau apa Mas Hendra? Ya tambahnya itu bonusnya sangat besar sekali. Mas. Bonusnya sangat dapat besar, pokoknya besar dan dapat voucher belanja juga. Iya, dapat voucher belanja. Pokoknya gini, saya sama Mas Hendra itu mau berkata-kata itu saking kanunya itu sampai lelah gitu loh ya. Karena sangat besar sekali gitu loh ya. Besar sekali. Takut kalian kaget gitu ya. Momen untuk beli Vespa itu momen yang paling bagus itu di akhir tahun promonya sangat besar sekali. Karena promonya sangat besar dan itu tidak hanya berlaku pada yang grey material sprint ini, juga berlaku pada motor-motor yang lain. Yang lain. Wah, itu ada. Ah, itu di video selanjutnya. Ada. Itu ada yang baru, Mas. Lah, 660 cc, Mas. Iya, tapi di video selanjutnya. Iya. Mungkin cukup apa bro? Cukup ya. Cukup ya. Sprintnya kalau mau tanya lebih lanjut spesifikasinya bisa japri langsung. Bisa japri Mas Hendra, karena kalau dijelaskan secara detail per detail nanti durasi videonya 3 hari. Kasihan kan ya. Nanti kuotanya habis. Mohon maaf kalau saya salah kata, karena Mas Bejo dan Mas Hendra hanya manusia biasa, tempatnya salah kilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Bejo Channel. Matur nuwun. Terima kasih.